yang lama kan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم فاسلم سبح فتح wa idza ajara aynan muddatan ma'lumatan, apabila ada orang yang dia nyewa satu benda, satu barang selama berapa masa, disewa, dikontrak barang selama berapa masa, thumma ba'aha, disewain tuh, disewain barang selama berapa masa, thumma ba'aha, kemudian dijual, apakah harus Syafi'i anna fi bayiha li ghairil musta'jiri qawlaini, maka pendapat dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya pada menjual barang yang disewakan kepada selain orang yang bukan yang nyewa, maka ini ada dua pendapat ulama. Jadi ada orang punya rumah, ada orang punya mobil, ada orang punya motor, disewakan. Kemudian pas lagi pertengahan jalan, rumahnya, mobilnya, motornya dijual. Tapi dijualnya bukan kepada orang yang nyewa, yang kontrak. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, pendapat Imam Syafi'i ada dua pendapat beliau. Azharuhuma al-jawazu. Pendapat yang paling jelas, yang zahir dari pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-jawazu, hukumnya boleh. Boleh, enggak masalah. Lagi disewain, rumahnya langsung dijual. Lagi disewain motor langsung dijual, bagaimana hukumnya di pertengahan penyewaan masa sewanya, bagaimana hukumnya? Pendapat yang paling zahir dari madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, hukumnya boleh. Terima kasih yang ngontrak ya, saya yang ngontrak. Bismillah. Yang kedua, pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, la yajuzu bay'uha, enggak boleh dijual. Enggak boleh dijual. Rumah lagi dikontrakin, mobil lagi disewain, itu enggak boleh dijual di tengahan jalan. Ini pendapat yang kedua dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Wal musta'jiru, dan orang yang nyewa bagaimana statusnya? Bil khiyari fi ijazatil bay'i wa budlanil ijarati aw raddil bay'i waktu butil ijarati. Orang yang nyewa ada pilihan dalam agama, dia boleh nerusin jual belinya atau batalin dan batalin sewaannya, atau dia mengembalikan penjualannya, menetapkan sewaannya. Setelah dia mau terusin, dia punya jual belinya, boleh batalin sewanya, atau dia pengen ngebatalin, ngebalikin daripada penjualannya dan menetapkan daripada penyewaannya. Silahkan, diperbolehkan seperti itu. Ini pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sahibul ifsahi, berkata sahibul ifsah, wa qala Abu Hanifah, berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, la tuba'u illa biridhal musta'jiri, nggak boleh dijual kecuali dengan keredoan dari orang yang nyewa. Kalau orang yang nyewa udah seredo, senang, baru silahkan dijual itu rumah atau mobil atau motor. Au yakunu alaihi dainun, atau dia memiliki hutang, fayahbisuhul hakim alaihi, maka hakim yang menahan barang dia, fayabi'uha fi ghairihi, maka si hakim yang menjualnya boleh itu. Silahkan, ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Jadi tidak boleh dijual barang yang lagi disewain, dikontrakin, kecuali dengan redha dari orang yang nyewa. Atau orang yang nyewa ini punya utang, maka pada akhirnya hakim menahan barang dia, menahan, setelah menahan si hakim menjual barang dia sebagai pembayaran hutang, maka ini diperbolehkan dalam pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang ketiga, wa qala Malikun, berkata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ahmadu,
dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, yajuzu bai'ul 'aynil mu'jarati, diperbolehkan menjual barang yang disewakan, barang yang dikontrak, boleh. Dalam pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, boleh menjual barang yang sedang disewakan atau dikontrakkan. Hada ini berlaku idza kana al-bai'u min ghairi al-mustajiri, penjualannya bukan kepada selain orang yang nyewa, yang kontrak. Amma min al-mustajiri, adapun dari orang yang nyewa, yang kontrak, fala khilafa fi jawazihi, maka hukumnya boleh, tidak ada khilaf pada pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Kenapa demikian diperbolehkan? Lianna taslim al-manfaati ghairu muta'adzirin, karena menyerahkan manfaat barang yang disewakan itu bukanlah satu udzur, maka diperbolehkan dalam madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala. Jadi madhab kita hukumnya boleh ya, madhab kita hukumnya boleh untuk menjual barang yang sedang disewakan atau dikontrakkan. Wallahu a'lam bissawab.